どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman. So, ya, di video kita kali ini kita bermain STD lagi. Dan ya, ini gue bertiga ya. Bukan bertiga sih, lebih tepatnya kayak cuma berdua doang. Tapi gue pinjam akun orang karena gue pengen nge-showcase Frankie, teman-teman. Ya, ini orang sebelah ini nih. Yang pakai Frankie nih. Kan bisa lihat Frankie. Nah, ini Frankie ya. Kita akan lihat nanti Frankie kayak gimana, teman-teman. Ya, karena ini langka. Parah langka, Pak. Cukup langka, teman-teman. Ya, dia cukup langka. Dimana kalian bisa ngedapetin itu, bisa mendapetin Frankie itu cuma dari summon doang, Pak. Dari summon kalian baca nih ya di sini ya. It's been 1 per 2000 to obtain secret unit. 1 per 2000, Pak. Gila gak sih? Langka, Pak. Langka, sumpah. Langka, gak bohong gua. Jadi emang lumayan langka, teman-teman ya. Dan sebenarnya satu lagi, Big Mom. Mungkin Big Mom besok, ya. Mungkin Big Mom besok, oke? Jadi hari ini kita Frankie dulu aja, oke? So, ya. Ini gua gak tau nih apakah si Frankie ini cocoknya di story apa di Infinite. Jadi gue akan ke Infinite aja nih. By the way, ini orang yang punya nih, yang sebelah gue nih. Ini yang sebelah gue nih, orang yang punyanya, teman-teman ya. Jadi kita akan coba langsung aja ntar ya. Si Frankie ini by the way dia B6 ya. Kalau kalian mau lihat nih, kita langsung pindah aja ke yang char satunya, satu laginya, oke? Ke charnya si yang ini nih, yang Nelson, oke? Kita pindah dulu ke situ, oke? Nah, ini by the way kalau kalian mau lihat dia tuh bintang 6, teman-teman. Nah, ini ya. Dia level 9 lagi. Ini gue naikin boleh kagak sih? Gue naikin aja lah. Boleh gak sih? Buset, sekalian naik harus 54, Pak. Jangan dia punya orang deh, jangan. Kalau punya gua nggak apa-apa. Bentar kita lihat dulu dari Frankie-nya. Gila, Frankie keren sih. Cuman dia nggak ada ini ya, nggak ada blessing ya, teman-teman ya. Walaupun dia secret unit loh. Secret unit tapi nggak ada blessing. Why? Gak ngerti gua kenapa dah. Ya udahlah ya. Yuk, let's go. Kita langsung ke Infinite aja kali ya. Oke cuy, ini udah kelar ya. Jadi kita langsung apa ya? Bulma sudah selesai semua ya. Dia cuma bawa Bulma doang satu, nggak apa-apa. Ini Orpek gue lupa kasih lagi, teman-teman ya. Jadi si Frankie ini gue nggak pakein Orpek apa-apa ya. Dan dia masih level 9, Pak. Dan awal-awal udah con AOE. Oke, kita taruhnya langsung, Pak. Kayak gimana, kita pengen lihat ya. Oke, serangannya kayak gitu coy. Yang super ya, gerakan super. Super tuh. Ya SP-nya 5, Pak, awal-awal. Not bad sih. SP-nya 5 awal-awal. Lalu damage-nya juga not bad, 750 dengan range 30 dan con AOE ya. Masih tergolong normal sih. Bentar ya, gua kayaknya masih taruh nih. Ngeri, Pak. Masih di-upgrade dulu nih. Ngeri nih ada ginian nih anjir. Ntar tembus ke belakangnya, Pak. Sabar ya. Gua akan taruh sini. Oke. Kita langsung aja, Pak, upgradein si Frankie-nya momen ya. Langsung, Pak, kita ke upgrade yang pertama. Dia cuma nambah 864 damage doang, oke. Dan AOE dia udah dari awal udah langsung AOE con ya. Kita langsung aja upgrade 750 doang. Let's go. Oke. Alright. Gramnya sama kah? Masih sama ya. Damage-nya juga jadi lumayan GG, teman-teman ya. Udah 1600 gitu kan. Oke, langsung upgrade kedua. 800. Dia nambah 1000 damage dan berubah ya animasinya jadi bullet spraying, oke. Bullet spraying. Ya gimana tuh bullet spraying? Oh, nembak. Ya bener lah. Namanya aja bullet spraying ya. Oke. Alright. Kita lihat dari upgrade-nya sih, upgrade-nya kayaknya nggak banyak, teman-teman ya. Kayak cuma sekitar 5 ya. 5 apa 6? 6 sih kayaknya, 6 sih. Lumayan sih 6 ya. Tapi ini sumpah, gue jujur aja ya, keren banget, Pak, gak bohong. Dari modelnya tuh keren banget, gue suka banget sih. Ini modelnya keren banget, sumpah. Tuh kalian bisa lihat tuh ya. Keren modelnya, Pak. Tuh, dibanding kayak Itachi gitu-gitu. Ini keren sih, sumpah, kalian bisa lihat ya. Lebih HD, Pak, lihat gak sih? Beda gak sih? Kayak lebih HD gitu menurut gue tuh. Keren sih. Yuk lanjut, upgrade ketiga, teman-teman. Harganya cuma 900 dan dia nambah 1600 damage ya. Alright, harganya murah sih. 4000 pada damage apa? GG sih. Oke, boleh lah ya. Boleh lah. Kita ke last aja lah. Oke, let's go. Ini kita upgrade aja. Upgrade keempat ya, teman-teman ya. Nambah 10 range, Pak. Alright. Nambah 10 range dan nambah 1800 damage dan berubah jadi Fire Fuel Breath, teman-teman ya. Fire Fuel Breath. Kita lihat ini masih ground ya, belum berubah jadi air sama sekali. Dan gue gak tau juga sih apakah dia bakal jadi hybrid unit apa enggak. Let's go, upgrade keempat, 950. Gila, murah banget, Pak. Murah, Pak, upgrade-nya murah banget, Pak. 6000 damage-nya, gila. Jadi gimana animasinya? Lihat gak sih? Lihat gak sih? Animasinya keren banget, anjir. Lihat mulutnya. Anjir, keren banget, Pak, animasinya, Pak. Ini ngeburn kah? Oh, ngeburn, Pak. Ngeburn, Pak. Ngeburn gak sih? Ngeburn gak sih? Aduh, gue gak tau, Pak. Ngeburn gak sih? Kayaknya enggak ya. Nggak ngeburn ya.
Gue kira ngeburn anjir api biru, ternyata kagak ya. Tadi ada api biru apa biru, gue kira ngeburn tau gak sih, ternyata enggak pak. Alright. It's okay sih, keren ya, lumayan ya. Oke coy, ini kita langsung upgrade aja coy ya. Upgrade ke 5 teman-teman ya. Harganya murah banget, 975 doang. Dan dia 2000 damage teman-teman ya, 2200 damage. Gila nih upgrade-nya murah-murah pak, tuh kalian lihat ya. Tuh, 8000 damage pak. Wow, oke, okay. not bad ya dengan res 40. Let's go, upgrade terakhir. Upgrade ke 6, bener ya, ada 6 upgrade doang ya. Upgrade terakhir teman-teman ya. Dia harganya cuma 1250, gila murah banget anjir, cuma 6000-an loh ini harganya. Total harga cuma 6000-an. Dia nambah 14 range ya, 14,25 range. Nambah SPA tapi ya sayang banget nambah SPA pak. Jadi SPA-nya 6 nih, apa 7 bahkan. Hampir 7 ya, 1,2 soalnya ya. Hampir 7. Nambah 3200 damage ya. Dan nambah burst blueprint. Apa nih burst blueprint, gue tidak tahu pak. Gila 11000 damage ya. Kita lihat animasi jadi kayak gimana. Oh itu apa sih, Coup de boost. Coup de boost tuh ya, Coup de boost. Jadi ya, ya itulah pokoknya. Coup de boost tuh. Boom. Leduk moment. Gila kece sih. Tapi ini artinya dia belum jadi Franky yang udah time skip teman-teman ya. Ini Franky yang zaman dulu nih. Franky yang waktu masih sebelum time skip ini. Serangannya juga kayak gitu sama ya. Animasi kece sih, oke sih. Dengan damage 11000 ya, not bad at all sih. Kita coba buff pakai Merlin dulu, oke. Kita buff pakai Merlin coy. Jadi berapa ya? Mari kita lihat jadi berapa. Oh, wow, 72, not bad banget coy. Gede anjir, con AoE juga gede lagi. Alright. Con AoE-nya gede, kita lihat dari damage-nya ya. Ini kalau di buff mungkin sekitar 50000-an kayaknya. Which is artinya ini bagus buat story sih. Ya sih, walaupun dia ground unit ya, dia bukan hybrid, tapi ini buat story bagus sih. Dia murah coy. Coba kita coba buff pakai Onwin, oke. Okay? Kita buff pakai Onwin moment, oke. Okay? Kita taruh sini aja lah, udah circle sini aja lah, bodoh lah. Circle di sini bodoh amat lah. Kita circle moment teman-teman ya. Anjir ini bayangin gak sih gue rekaman sambil mengsupport diri gue sendiri nih. Satu kali buff tuh segitu damage-nya 24000 ya. Gila sih, not bad banget sih. Not bad banget sih, bagus anjir damage-nya. Saya suka. Oke, gue langsung aja kita buff dulu, oke. Oke cuy, let's go. 3 stack berapa ya, kita lihat ya. 3 stack damage-nya 35000, enggak nyampe 50000. Tapi tetap bagus sih teman-teman ya. Untuk story cuma harga berapa, lihat harga 6000, Pak. Harganya 6000. 6000 nih, literally harganya cuma 6000, Pak. 6000. Bagus banget anjir. Keren sih. Kece dengan harga 6000, kalian dengan dapat damage 35000, Pak. Udah GG menurut gua sih teman-teman ya. So ya, ini worth it sih dapetin sih kalau kalian mau. Dan gitu udah gitu dia secret unit lagi. Secret unit tuh langka sih teman-teman. Langka ya, gua aja main gacha enggak dapat lo secret unit tuh. Ini lumayan langka sih. Tapi yang DM gua juga lumayan sih, ada sekitar 5 orang, enggak nyampe 5 sih, mungkin 3 sampai 4 orang ya. Damage-nya 35000. Wow, alright. It's okay, actually quite okay loh, keren sih. Udah gitu, sumpah yang menurut gue keren banget. Ini apa sih? Unitnya HD banget coy, lihat tuh. Unitnya tuh HD banget, udah gitu animasi juga bagus. Tangannya menggelembung, pipinya menggelembung, bagus anjir ya sih. Kalau menurut gue justru yang bagus tuh disitunya. Ini kayak unit simpenan doang sih, unit koleksi ya. Tapi ini sayangnya gak bisa di trade pak. Sayangnya dia gak bisa di trade, gue juga gak ngerti kenapa. Kenapa ya gak bisa di trade ya. Tapi ya intinya kalian masih bisa dapat sih. Dengan cara ya gacha, mau gak mau gacha. Gue gak tau apakah gacha yang gold juga bisa dapat apa enggak. Soalnya kalau pas gue mau gacha gold ada tulisannya juga 1 per 2000 untuk secret unit. Nah itu dia teman-teman ya. Siapa tahu kalau kalian gacha gold juga bisa dapat kali. Mungkin kalau kalian gacha gold bisa dapat juga. Mungkin. Kalau bisa kayak gitu sih wah gila, gue farming gold terus aja lah anjir. Karena gemes sayang pak. So ya, yeah. Thank you nih buat si siapa Nelson ya, udah ngebantuin gua untuk udah minjemin akunnya dia untuk showcasein si Franky ini ya. Walaupun dia masih level 9 nih, kalau misalnya level mentok level 150 ya. Mungkin damage-nya 50000-an ada kali sih, ada ya. Iya, ada mungkin 50000-an lebih, Pak. 50000-an lebih loh. Ini masih anggap aja level 1 lah. Level 1 35000 damage tuh gila sih. Kece sih. Ya ini kalau level 50 mungkin sekitar ya 50000 lah damage-nya lah. Sebelum di-buff ya. Sebelum di-buff loh itu loh. Ini kalau di-buff bisa ya 80000 90000. Easily like that Pak, dengan SP 6,9 ya.
range-nya 54 ya, terus begini tuh. Gede gitu kan Kon EOI-nya, gue suka sih. Gue lebih prefer Kon EOI kayak gini sih daripada yang Circle EOI, teman-teman ya. Entah kenapa gue lebih suka aja gitu kan. Soalnya yang, apa daerah yang kenanya itu lebih luas. Yang dari sini sampai segini kena semua tuh kan. Oke, ya itu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Thank you buat si Nelson sekali lagi yang udah minjemin ya. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Kalau susah juga apa, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.